Halimah, ngapain kamu di situ? Kamu Hal? Aku bukan Halimah. Aku Rosma. Aku tidak akan membiarkanmu dan tidak akan mengampuni dirimu atas perbuatan kamu pada cucu dan anakku. Aku akan membalaskan perbuatan anakku. Indah nggak mau nyala lagi, Pra. Mana? Kalian mencari saya? Aduh, asli. Jangan harap kalian akan bisa mengurungkan niat saya. Pergi kalian! Pergi! Aduh! Kok jadi keras begitu, Pra? Ampun! Aduh! Ingat! Aduh, jangan bunuh saya! Tolong saya! Tolong! Ampun! Ampun, Halimah! Bajingan kamu, Kohar! Pak Ustaz, dia sudah mulai kerasukan, Pak Ustaz. Lakukan sesuatu, Pak Ustaz. Mari kita bacakan ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu harus mati, Kohar! Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus mati! Kamu harus menerima kesempatannya! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kohar meninggal dalam keadaan mengenaskan. Mungkin ini adalah ganjaran atas kezaliman yang dia lakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah mau mengampuni segala dosa-dosanya. Nyamperin gua, ha? Mau minta ganti rugi? Jangan harap gua bakal dapat ngeluarin duit, ha? Bang Markum,
Abang gak usah pikirin kita. Saya cuma mau Bang Markum berhenti dan menguburkan kucing yang sudah Bang Markum lindes. Gue mesti ngubur kucing itu? Kejajaran lo. Emang gue kagak ada kerjaan? Urusan bisnis gue jauh lebih penting daripada gue ngubur ini kucing yang udah jadi bangke. Tahu lo? Astagfirullahaladzim. Bang Markum gak takut. Setiap perbuatan pasti akan ada ganjarannya. Ngomong member. Terus kalau gue kagak mau, lu berdua mau apa? Hah? Mau apa? Mau ribut? orang-orang susah, gue kasih tahu sama lu ya. Gue ini juragan Markum. Markum, orang yang punya 1000 pintu rumah kontrakan. Jadi gue kagak ada waktu buat ngobrol ame orang yang bekas kena penyakit lemot kayak lu. Apalagi ame banci kaleng model begini nih. Tak gue sunatin lu. Jangan macem-macem ya sama gue. Diam di situ lu. Jangan. Iya juragan. Setan lu. Assalamualaikum, Bang. Apa kabar, Bang? Jangan banyak basa-basi lu. Bilang aja lu kagak mau bayar duit kontrakan. Iya kan? Kagak. Pokoknya lu mesti bayar duit kontrakan sekarang juga, ha? Maaf, Bang. Saya enggak waktu sampai besok lusa. Soalnya ayah kan belum gajian, Bang. Iya, Bang. Terserah. Pokoknya gue datang ke sini butuh duit. Duit bukannya maaf. Lu tahu enggak? Ngajar. Pokoknya hari ini lu mesti bayar. Kalau kagak, lu semua gua usir. Cepet bayar. Ayo cepet bayar! Setan lu! Tolong! Jangan keluar anak-anak, saya mau taruh di mana? Terserah! Lu mau tinggal di kolong jembatan, kek? Biar mampus sekalian lu! Keluar! 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 Tinggalin rumah gua sekarang! Setan lu pada! Keluar! Bapak sama ibu-ibu diam semua melihat tetangga kita sedang dizolimi. Loh, Darema, yuk, jangan yuk. Dulu kita pernah melawan, tapi habis digebukin. Si Markum itu kejamnya melebihi kompeni, yuk. Dia pintar main belakang, tapi tidak ada yang benar, yuk. Ya sudah, kalau sampean sayang sama orang tua, mendingan cari selamat. Ayo, moleh, yuk. Moleh. Yuk, yakin, yuk. Pergi! Kurang ajar! Bang Markum, bukan begitu caranya mengusir orang. Dia bukan binatang. Dia juga manusia yang punya harkat dan harga diri. Hah? Lu lagi? Mau apa lu? Hah? Mau ikut campur urusan orang aja? Ini rumah kontrakan gua. Siapa yang kontrak di sini mesti ikut aturan gua. Apa lu lihat-lihat? Lu pikir gua topeng monyet? Ini pelajaran buat lo. Siapa yang nunggak kontrakan, nasibnya akan sama sama orang itu. Dengar! Api lo sekalian lo, kelindes tronton. Berdoain lo biar mayatnya gak keterima. Ya. Udah. Aduh. Ngapain jadi ngedadak hujan? Ya elah, nih kuda pakai berhenti lagi. Mungkin suruh jalan dong, pecut tuh kuda. Aduh, Gan, ini kuda kalau dipecut nggak bakal mau jalan. Dia takut kali. Emang seumur-umur nih kuda kalau narik kagak pernah ngeliat hujan sama geledek tengah dibolong kayak gini nih. Aduh, Gan, jangan-jangan ini si Boti punya firasat jelek. Ah, jangan banyak bacot lu. Lu gua bayar buat jadi tukang sado, bukan nyasihatin gue. Setan lu. Cepat lu jatuh kuda. Hei kuda. Kuda jalan. Jalan lu. Ane kagak tega, Gan. Nih anak yatim, nih anak yatim. Hei kuda jalan. Jalan. Aduh. Goblok. Oh jangan pakai teriak-teriak dong, Gan. Pengang nih, pengang. Kuping ane pengang. Kuda jalan. Jalan. Gan. Lu jalan. Gan. Kuda jalan. Kuda.
almarhum kecelakaan, kita tolongin yuk. Eh, lu gak usah aja motor sini ya, gak usah kenggu. Hujan, kesurunin motor, gembel ah. Apa? Bener, Ayah ngelihat dengan mata kepala sendiri. Si Markum menggelepar-gelepar, kayak kucing habis digiles. Matanya melotot, kayaknya nih meninggalnya susah banget. Ada apa ya? Kok mereka serius sekali, Pak? Bukan tentang Cantika dan Lena, Pak. Kok kamu bisa bicara ke arah sana? Saya masih merasa bersalah, Pak. Padahal saya tidak punya niat buruk pada Lela. Apalagi untuk menyakiti hatinya. Saya hanya tidak mau melihat Lela itu sakit hati lebih lama. Menipu diri. Kasihan. Lela itu kan gadis yang sangat baik. Lastri. Kamu ngomongnya kok ngelantur begitu? Kamu bertanya soal anak-anak di depan. Kok malah ngomongin tentang Lela? Ayo, kita lihat saja ke depan. Markum meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepalanya hampir pecah diinjak sama kuda. Ya mampus lo. Mau apa lu nyamperin gua? Hah? Mau minta ganti rugi? Jangan harap gua bakal dapat ngeluarin duit, ha? Bang Markum. Abang enggak usah pikirin kita. Saya cuma mau Bang Markum berhenti dan menguburkan kucing yang sudah Bang Markum lindes. Gua mesti ngubur kucing itu? Kejajaran lo. Emang gua kagak ada kerjaan? Urusan bisnis gue jauh lebih penting daripada gue ngubur ini kucing yang udah jadi bangke, tahu lo? Bang, kok hujannya berhenti tiba-tiba? Iya, Bang Markum kepalanya pecah, terus mukanya berdarah-darah. Ih, mukanya serem deh, Bang. Ada apa tuh ini? Kalian kelihatannya begitu tegang. Kenapa dengan Pak Markum? Pak Markum? Diinjek kuda, mayatnya sekarang ada di tengah jalan. Belum ada yang berani nolongin gara-gara takut kena sial. Laluan. Bukan begitu caranya memperlakukan jenazah. Itu namanya tidak manusiawi. Ayo, kita lihat ke sana. Di kampung. Dosanya setinggi gunung tabrak-abrak ya enggak, ibu-ibu? Iya, Pak. Najis gua nyentuh mayatnya. Soalnya dosanya sebanyak banget. Lo bukannya kejam tapi juga jolin. Sebel gua sama lo. Dia kira nyawa bisa dibeli dengan duit dia yang segunung. Betul, Bang. Sekarang lo mampus lo. Mau ngapain lagi lo? Bawa tuh duit lo ke neraka. Ayo, tinggal. Hanya kedua yang jaga. Rasain deh lo, Markum. Sakit-sakit deh lo. Emang enak diinjek kuda? Ibu-ibu dan bapak-bapak ini gimana sih? Masa begitu memperlakukan orang sudah meninggal? Bukannya didoakan, malah dicaci maki. Kasihan kan jenazahnya? Biarin aja, Pak Pri. Masa hidupnya enggak pernah kasihan sama orang. Ya enggak, Bu? Betul. Jangan-jangan iko hukum karma untuk si Markum. Selama kezalimannya di atas dunia. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak ini, yang berhak menghukum itu hanya Allah. Kita manusia itu wajib untuk mengurus jenazahnya. Apa yang dikatakan ibu saya benar. Sebagai sesama muslim yang beriman, kita wajib menolong jenazah ini
Jangan hanya karena rasa dendam dan benci kita melupakan kewajiban kita sama manusia. Ayo, mari kita bantu. Akhirnya warga juga yang menolong. Ayo bantu. Kita juga. Pada pedit-pedit banget sih sama bantuan. Bukan pedit apa istilahnya sih. Kan dapet pahala. Gak bawa apa yang dapet pahala. Kok gue suka tuyul lo? Kok belum masuk sih? Ayo dong, temenin Tica masuk. Tica udah pakai kostum nih, pink-pink nih. Ah, ogah. Najis gue masuk ke situ. Masih untung gue mau kemari. Eh, kalau si Marco melihat gue, bisa berdiri mayatnya. Sekarang beneran, yang penting kita masuk aja. Ah, ogah. Ntar gue suruh tahlilan lagi, gue gak bisa baca apa-apaan. Orang gue kemari cuma pengen numpang makan. Sama ngerokok. Ini rokok Bang Baran. Makanannya mana? Gak ada, Bang. Mana coba? Rokok kretek, Bang. Rokok apaan nih, rokok kretek? Sini minumnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa Abang pergi secepat ini, Bang? Sebelum Abang sempat bertobat. Padahal Nak pernah menyuruh Abang untuk insaf dan tidak berbuat zalim lagi. Tapi kenapa Abang gak mau dengar, Bang? Sekarang Abang meninggal. Nur takut, Bang. Abang akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Nur, kamu harus tabah. Ini semua sudah kehendak Allah. Pasti ada rencana yang lebih baik di balik semua ini. Kamu harus menerimanya dengan pasrah dan ikhlas. Terima kasih, ibu-ibu. Bapak-bapak yang udah mau melahir suami saya. Walaupun saya tahu semasa hidupnya Bang Markum terlalu banyak berbuat kejaliman. Markum, akhirnya saat-saat yang aku tunggu datang juga. Kamu mati dan aku mendapatkan hartamu. Aku tidak akan berbagi walau dengan istrimu sekalipun. Dasar laki-laki tolol. Kamu lihat saja sandiwara yang akan aku mainkan. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menangisi jasad suami saya? Saya isi keruhannya Bang Markum. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin. Bang Markum gak mungkin kawin lagi. Kalau Anda tidak percaya, saya ada bukti surat nikahnya. Apa yang sering dilakukan kucing itu?
Ternyata nih kucing itu marah, Pak Ustaz. Tapi marah sama siapa? Mayatnya hidup lagi. Iya, gue tahu. Lo kata gue berani. Ini pasti gara-gara Tucu King alias kucing. Kalau sampai Tucu King kita nggak dapetin, pasti mayat Margum kagak bisa balik lagi. Bardi, dari mana kamu mendapatkan cerita tahyul seperti itu? Itu semua bohong besar, kamu tahu nggak? Kamu hati-hati, Bardi. Kamu kalau karang cerita, nanti bisa mengakibatkan keresahan warga. Ah, yang bohong siapa sih? Kalau gue bohong, lo gebukin aja nasib gembel. Udah deh, daripada kita ngebacot. Mending kita cari tuh kucing. Astagfirullahaladzim, cobaan apa lagi yang kau berikan padaku? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bishay'in. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bayar dulu tunggakan lo. Tapi kan bang, jatuh temponya baru besok. Kok abang udah nagih sih bang? Urusan gue mau datang sekarang kek, besok kek, terserah gue. Pokoknya lo mesti bayar sekarang juga. Kalau lo kagak punya duit, itu lo buka gelang, itu jam, ame anting-anting lo, Tapi kalau lu kagak mau, terpaksa. Malam ini lu sama anak lu silakan tidur di bawah kolong jembatan. Kalau buat Neng, seumur hidup di sini juga kagak kenapa-napa, kagak bayar. Asal ada satu syarat. Neng mesti kawin sama abang dan siap jadi bini simpenan abang. Bagaimana Neng? Bagaimana? Jangan kurang ajar ya bang. Biarpun saya orang miskin dan seorang janda, saya masih punya harga diri. Kurang ajar? Berani lu gambar gue? Janda kagak tahu diri. Berapa sih harga diri lo? Berapa gue beli? Dasar! Laki-laki gak tahu diri! Tua bangka! Diam lu! Janda kagak tahu diuntung. Sekarang juga gua minta lu keluar dari rumah gua. Keluar! Saya gak terima! Saya menuntut keadilan dari Allah! Apa bakalan dikutuk? Dikutuk! Udah! Keluar! Cepat keluar! Gak! Keluar! Gua tunjuk keluar lu! Keluar! Gak! Keluar! Atas nama suami saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya agar jangan ada dendam lagi. Saya mohon dengan sangat. Apa? Enak aja kita suruh maafin Bang Markum. Enggak bisa. Iya enggak ibu-ibu? Kagak ikhlas. Enak aja. Apa, Mbah? Saya mesti menculik mayatnya. Ya. Hanya itu satu-satunya cara untuk mendapatkan keinginanmu. Dan kamu harus melaksanakannya malam ini juga.
Tapi bagaimana caranya, Mbah? Sebarkan bubuk ini di depan rumahnya. Lalu baca mantra-mantra yang ada di kertas ini. Maka orang yang ada di dalam rumah itu akan langsung tertidur. Dan kamu bisa langsung beraksi untuk menculik jenazah si Markum. Wahai penghuni kegelapan, buatlah orang-orang bodoh itu supaya tertidur. Lakukanlah, lakukanlah. Kita kebagian apas melulu sih, Pra. Nungguin mayat aja. Mana mayatnya bangun lagi, Pra. Jadi takut, Pra. Udah deh, Doi. Emang nasib kita ketiban apes aja, Doi. Mau diapain, ini kan udah tugas, Doi. Emang beginilah, Doi, nasib kita, Doi. Pak, gua ngantuk, Pak. Cepat ambil mayatnya. Orang-orang bodoh itu sudah tidur. Bagaimana? Don! Ini gimana ceritanya, kok bisa hilang? Bukannya kalian berdua bersama warga semalaman menunggu jenazahnya? Saya juga nggak tahu, Bang. Pokoknya pas kejadian, saya seperti disirep, Bang. Iya, ya, Pra? Bener, Bang Yoyo. Kita semua ketiduran. Pas melek, tahu-tahu jenazah Bang Markum udah kagak ada, Bang Yoyo. Ya, Doye? Apa yang harus saya perbuat, Yok? Supaya mayat Bang Markum ditemuin, Yok. Ini nggak adil. Saya tahu banyak dosa yang diperbuat sama Bang Markum. Tapi mayat Bang Markum harus ditemuin, Yok. Dia harus dikuburin secara layak. Bagaimana mungkin seorang jenazah bisa hilang di rumahnya sendiri? Nur, tenang, Nur. Kamu jangan panik. Biar Yoyo dan warga yang mengurusnya. Kamu istirahat ya. Yo, kamu urus ya, Nak, ya. Ah, lu pada kagak percaya sih omongan gue, ya? Bener kan gue kata? Mayatnya si Markum bakal gentayangan lagi kalau sampai tuh kucing kagak kita temuin. Dia tinggal tunggu malamnya aja. Bardi, ini kondisi lagi kacau. Jangan kamu tambah keruh suasana dengan karangan cerita kamu itu. Sepanjang pengetahuan saya, orang yang sudah meninggal gak akan mungkin bisa bangkit atau hidup lagi. Allah sudah menyiapkan tempat untuk orang yang sudah meninggal di alam sana. Ah, sok tahu lo, emang lo pernah mati? Yang arang siapa? Nih, kalau lo kagak percaya omongan gue, gue berani ya, kita disambar geledek bareng-bareng kalau gue bohong. Tuh mayat Markum bakal hidup lagi. Lagu-laguan
Ini udah ke Ustadz tak ceramah mulu. Ntar lo lihat omongan gue. Suara ini, Pak. Iya, suara kantong Pak Markum. Itu seperti kelenengan sadunya Pak Markum. Iya, ya, Bu. Ayo kita lihat, yuk. Iya. Kayak suara kelenengan sadunya Pak Markum. Iya, kali, Bu, ya. Seperti suara kelenengan sado. Iya ya Bu, seperti suara sadonya si Markum kalau mau nagih uang kontrakan ya Bu. Iya Pak. Iya. Iya Bu, pocong Bu, pocong. Ayo masuk Bu, masuk. Pocong. Nganterin ya? Iya, beres. Japra, Odon. Lu minum jamu apa sih, Bu Naga? Odon, enggak. Itu kan sadonya Bang Markum. Jangan-jangan itu setannya Bang Markum. Kabur aja. Bapak, ibu-ibu, nggak salah lagi. Ini yang namanya banyak dosa. Arwah Pak Marhum nggak diterima, jadi nakut-nakutin kita. Dia yang zalim, dia yang mau balas dendam. Mestinya kita dong. Kalau tahu begini, kemarin kagak usah kita maafin dia. Nuria, lu selama hidupnya si Markum apa kagak pernah nasihatin dia? Laki lu tuh iblis. Lu tahu kagak apa yang diperbuat sama dia? Tahu nggak sih lu? Jangan nangis lu. Lu mesti tanggung jawab. Cari tuh kucing hitam sampai dapat. Biar si Markum balik lagi. Terus kita kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak perlu repot-repot cari kucingnya. Kucingnya sudah saya temukan dan sudah saya bawa. Sekarang bapak-bapak ibu, coba perhatikan. Tolong. Ini kucing biasa. Jadi itu semua tahyul. Cerita itu tahyul. Pak, ayo, Pak. Berhenti! Tahan, Pak. Maaf, Pak. Ampun, Bang. Aduh, pelan-pelan, dong. Jadi lu pocongnya, dasar muksin, dasar ya, lu yang menjadi pocongnya. Mungkin gila lu, ternyata lu bengkeroknya. Hampir aja gua mati ketakutan. Gua tebas jual pakai gini lu. Jangan lu. Bang, bukan ayah. Ayah ada yang nyuruh, Bang. Hei, siapa yang menyuruh kamu? Hah? Kamu sudah meneror warga dengan perbuatan hina seperti ini. Siapa yang menyuruh kamu? Pak, tenang, Pak. Kita enggak perlu repot-repot mencari siapa pelakunya. Karena pelakunya ada di sini. Nita, ampun, jangan sakiti saya. Saya mohon. Tega-teganya kamu memfitnah dan mencemarkan nama baik Bang Markum. Saya hanya ingin balas dendam pada Bang Markum. Saya sakit hati karena dia menikahkan saya di bawah tangan. Dan dia meninggalkan saya dalam keadaan hamil. Saya pikir
saya bisa membuat Bu Nuria keluar dari rumah ini dan mendapatkan harta Bang Markun. Tapi kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya di mata hukum. Ayo cepat dia, bawa aja. Ayo Pak, kita bawa. Ayo, udah, turun. Ayo turun. Entaran apa? Ngarep Pak, itu jendela lo. Udah kayak maling ngelesin nutup pintu. Menyak sengaja lo. Ampun Bang, Bang. Ampun lo. Kalau orang ketemu aja ampun aja. Jangan.